Oh, Little Life Pet. Wah, ini Life Petnya lain lagi. Apa, Papi? Oh, wah, pakai crown, oke? Oh, oke. So ini ya teman-teman ya, Nuria ada Little Life Pet yang baru lagi. Ya, ini. Ini sekarang yang guguk ya. Ini little cutie puppy play case ya. Jadi ini ya kayak real puppy ya. Jadi ini ya seperti apa? Dia bisa main bola ya, bisa gerak-gerak kemana-mana. Nih cute ya. Ini terus apa namanya, nanti kita lihat gerakannya seperti apa. Tapi kayak ya, kayak anjing sungguhan yang ini ya. Nah ini macamnya ada yang Pawberry, apa Starbo sama Prinky ya, sama Ruby. Yang ini yang Ruby yang punya Dek Yani, yang Ruby ya. Ya ini yang Ruby tuh ya. Nah tapi yang dapat rumahnya cuma yang Ruby, yang Pawberry, Pinky nggak dapat semua, cuma ini yang dapat. Namanya Prinky, Prinky. Nah ini ya, ini ada yang bisa nyanyi ya, bisa main-main, bisa apa ini, memohon-memohon, bisa seperti makan. Itu nah, bisa ya makan. Nah bisa ngerengek-ngerengek dia bisa, iya bisa keluar rumahnya sendiri. Ini baru nih ya, 2017 tuh, 2017 akhir. Jadi ini mainannya masih lumayan baru ya, belum ada di Indonesia yang ini. Yang kemarin kucing, sekarang guguk. Iya, papi. Ya, yang kemarin anak kucing, ini anak anjing sekarang. Iya, oke. Okay. Oke, okay. Sekarang kita buka ya, bisa seperti apa mainannya ya. Oke. Sekarang Nuria mau buka. Ya, sekarang yuk dibuka. Oke, dibuka dulu. Dapat apa? Dapat makanannya, ya. Ini makanannya, kelihatan ya teman-teman, cuma seperti ini. Apa? Dapat bola. Ada gambarnya princess. Itu life pet-nya ya. Oh, bisa gitu ya. Iya. Wah. Like a prince. Ya, ini jadi boneka ini ya, guguknya ini yang princess. Jadi pupi princess dia tuh ya. Ininya sangat apa, halus banget. Oke, ini ya ada lambangnya, detailnya seperti ini. Nah, ini suaranya. Ini on off-nya di belakang. Nah, ini dia bisa posisinya, bisa apa namanya? Bisa maju mundur, bisa memohon. Yuk kita coba lihat ya. Ini seperti ini bonekanya ya. Halus banget. Ini berbulu ya. Iya, tapi kakinya sama tailnya enggak berbulu ya. Ya. Ah ya, sudah dibuka rumahnya ya. Oke, sebelum kita buka rumahnya. Oh ya, ini kan rumahnya bisa dibuka ya. Ini dia bisa, nah nanti keluar dari sini seperti ini. Kalau enggak mau tinggal dikunci. Ya, jadi dia enggak bisa keluar. Nah, bisa keluar lewat sini. Tuh, lihat coba detailnya. Aduh, bagus banget. Ada itunya, ada bantalnya. Iya, ada bednya ya. Nah, ini coba open on the. Nah, sekarang bisa dibuka belakangnya. Coba dibuka. Bisa sini. Ah, nih. Jadi nanti lahan bermainnya bisa di sini, enggak kemana-mana ya. Oke. Nah, sebelum itu kita mau teman-teman, buka bolanya ini. Iya, bisa taruh situ supaya enggak lari kemana-mana. Iya. Mana tadi makanannya? Oh, ini makanannya. Coba simpen dulu ya. Nah, sebelum itu kita mau buka nah buku panduannya teman-teman, ya. Iya. Jadi ini buku panduannya ya. Ini untuk 5 tahun ke atas juga. Oh, sama-sama yang kucing ya. Nah, ini buku instruksinya. Nah, sekarang coba kita lihat ya. 5 tahun. Nah, ini
ya, ada tailnya, sensornya ada di atas kepala, ada ballnya. Nah ini speakernya di belakang seperti tadi ya, on off nya nah ini bisa dibuka seperti ini. Lalu lanjutannya kita buka, ini dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Nah ini ya baterainya, ada carangan baterainya. Ya itu memang buat kandangnya ya, kalau kemarin kan kandangnya pakai kotaknya yang gini, ini enggak, ini beneran, jadi bisa dibawa kemana-mana ya. Nah oke, sekarang kita lihat nih, dia bisa bergerak kemana-mana tuh mainannya, bolanya. Iya, on off-nya di situ. Terus ini ya, dia bisa, nah dilus-lus gini dia bisa nyanyi-nyanyi apa, pokoknya harus disayang-sayang. Nah ini bisa kayak memohon-memohon itu, kayak kepingin-kepingin gitu bisa, nih begging ya. Bisa seperti itu. Nah nih permainannya seperti ini, nanti kita coba ya. Kalau teman-teman ini yang nggak mau kayak gini, pakai yang ini aja. Iya bisa seperti itu ya, nanti ya, sebentar leher yang kalau iya nanti nih dia bisa tidur, kalau lama-lama nggak diajak main bisa tidur. Nah sama kayak kucing kemarin ya. Nih kalau ada trouble-trouble ini masalahnya, ini ya. Nah, ini cleaning, cara bersihinnya cukup disikat aja ya, nggak boleh dicelupkan ke air, nggak boleh. Jadi cuma disikat-sikat pakai air anget. Nah sudah, ini 2017 akhir ya, ini ceritanya. Oke, sekarang kita coba ya ininya, permainannya ya. Oke. Oke. Sekarang mana guguknya? Ya, kita keluarkan dulu guguknya sama itunya. Mana makanannya? Oke, tutup dulu yang belakang. Yang belakang tutup dulu. Nah, foodnya dikeluarin dulu tadi itu. Ya, foodnya dikeluarin dulu. Ya. Jadi perlengkapannya cuma tiga ya, ini sama bola. Mana bolanya? Bolanya mana? Iya. Coba sini mana? Ya, jadi teman-teman ini kita keluarin dulu ya bolanya. Nah, sekarang padnya coba dimasukin nih. Kita nyalain padnya ya. Hati-hati, hati-hati. Bisa gitu. Gini kalau memohon seperti ini. Oh, kakinya mesti begini. Nah. Teman-teman enggak mau kayak gitu, gini aja. Tuh, bisa maju mundur. Masukin kandang. Cepat masukin kandang. Loh, jangan dimasukin. Coba lihat tuh. Ini kayak mirip kayak hamster ya. Nah, tuh ya. Nih coba kalau kita buka, jangan dibuka situ dulu. Coba tutup dulu. Nah, tuh. Coba ya. Bisa keluar enggak? Jangan didorong, biarin aja. Dia bisa keluar itu. Tuh. Bisa enggak ya keluar? Keluar nanti. Kita coba ya, dia bisa keluar enggak? Ngengang. Wah, bisa keluar enggak nih? Wah, nubruk kanan kiri dia maunya. Dia mau keluar. Nah.
bisa keluar. Belum masuk lagi. Oh, dia nyangkut, kesangkut. Oh, mau lari kemana? Oh, jangan ke situ ya. Kita main bola nih, coba. Teman-teman, bisa main. Teman-teman. Nah. Teman-teman. Ya. Teman-teman, duriannya mau buka yang belakangnya. Ya, coba buka belakangnya. Coba buka belakangnya. Yang itu dikunci dulu yang depan. Nah, yang situ tuh. Nah, jadi ini lahan bermainnya. Bisa ini ya, teman-teman ya. Bisa bisa di sini. Jadi enggak jatuh mainannya. Nih, makanannya di sini nih. Bisa. Ya, kemana ini? Dia mau kemana lagi nih? Wah, malu rupanya, dia malu-malu mungkin. Iya. Nih. Dengar suaranya tuh. Iya. Oh, bisa nyanyi loh. Oh, B. Ayu apa tuh? Ayu jumping. Nah, nih. Jangan digituin, jangan digituin. Tuh, tuh, tuh. Saya sendiri. Iya, Jadi seperti itu. Kamu main. Dia bisa mainan seperti itu, teman-teman. Tuh lucu ya. Tuh. Ini asik ini kalau buat bawa ke mall bisa gampang. Wah, dia kebal. Iya. Jadi kalau misalkan ini seperti ini, nah bisa gini dibawa. Jadi bisa dibawa. Bisa. Nah, nih. Nah, tuh jadi hidup deh mainannya, asik ya? Iya, pertanyaan seperti apanya? Oke, ya. Jadi itu permainannya dari apa sih? Little Life Pet ya, Little Cutie Pup. Ya, pakai case ya. Iya. Jadi seperti itu mainannya. Tuh lucu ya, teman-teman ya. Oke. Biarin dulu di situ. Loh, kok ditidurin? Jangan, jangan ditidurin. Suaranya enak. Nah, dia tidur. Lembut. Iya, lembut. Bisa nyanyi-nyanyi, bisa ngomel ya. Ya, bisa memohon-memohon gitu, lucu ya. Oke, teman-teman. Itu. Sekian dulu ya rescue-nya Nuria ya. Oh, tuh bisa keluar sendiri tuh, ha. Ya. Jangan lupa apa ya? Oke, bye-bye. Mau lari terus itu gugupnya. Dadah, teman-teman. Bye. Bye-bye. Bye-bye.